Umat Hindu mengungkapkan rasa hormat dan duka atas kematian orang tua atau leluhur mereka dengan cara menggelar prosesi ritual keagamaan. Mereka mewujudkan prosesi ritual ini untuk membebaskan sang atma dari ikatan duniawi dan meningkatkan kesuciannya sehingga mendapat tempat yang layak di alam akhirat. Upacara penyucian dengan diikuti prosesi pralina terhadap jasad orang yang telah lebar disebut upacara pitrayatnya. Upacara pitrayatnya salah satu bagian dari pancayatnya, bertujuan menghormati jasa orang tua atau leluhur agar menyatu kembali dengan unsur-unsur panca mahabhuta. Ida Pandita Empunabe Istirake lebar pada 11 Februari 2021. Ida Pandita Istri lebar di usia 97 tahun. Upacara pelebon ini bertempat di Griya Sale Simpati dan Karang Suci, Padroen Griya Sale Susut Bangli. Bagi keluarga Guru Ketut Kayana, upacara ini merupakan kewajiban untuk memberi penghormatan kepada Ida Betari Mampeh dan membayar hutang mereka kepada orang tua atau leluhur atau pitra rena. Nyat-nyat di tiang puniki, wantah iatnya, pelebon, ide, nak lingsir di tiang. Sana sampun lebar, duk, perwanin yang tilem. Tanggal 11 Februari, sana sampun lintang. Inek genah pelebon puniki, wantah ring Tegal Suci, duk, sane dumun puniki wantah marupe carik ring carik kepuniki lah manut tresde manut kesulingihan puniki patut sang sulingih sane sampun lebar ke pelebonan ring Tegal Suci. Ainge ide nalingcir di tiang sane lebar mangkin puniki wantah dawek welake rien mawit saking desa adat Madangan punika ring Kabupaten Gianyar. Ide wantah puniki mawit saking keluarga sangat sederhana. Lan kesederhanaan punika raris membentuk sosok ide yang juga sangat sederhana. Kesederhanaan inilah yang menjadi tauladan kami nanak-nanak ide pina ke putra-putri beliau. Dan walaupun beliau sangat sederhana, ada hal yang luar biasa dari beliaunya, yaitu beliau sangat mengutamakan pendidikan nanak-nanak ide. Sehingga pendidikan anak-anak beliau untuk ukuran masa lalu itu sangat luar biasa. Saat walake Ida Pandita Istri dikenal sebagai sosok yang sangat gesit, ulet, serta mengutamakan pendidikan bagi 8 putra-putrinya. Ida Pandita Istri lahir di Desa Madangan, Gianyar, Bali tahun 1924 silam. Kemudian berpindah ke Desa Pakraman Sale, Kecamatan Susut, Bangli, pasca menikah dengan Ida Pandita Empunabe Paramayoga. Dari hasil pernikahan tersebut, Ida Pandita Istri dikaruniai 8 putra-putri. Dua hari menjelang upacara pelebon, tepatnya saat Rahine Somowage Kulantir tanggal 22 Februari 2021, dilaksanakan matur piuning lan ngulapin.
Tanggal 23 Februari, Anggara Kliwon Kulantir dilaksanakan upacara pebersihan atau pesucian terhadap sarana upakara. Upacara pebersihan ini diawali dengan manah toy ening dan dilanjutkan dengan upacara melaspas kajang dan ngaskara. Kajang merupakan sarana upakara berbahan pokok kain putih sepanjang kira-kira 3 asta lengkap dengan berbagai jenis bijaksara atau aksara suci. Kajang ini diletakkan pada sebuah ukur, berisi lempengan logam, dirangkaikan dengan benang dan dibentuk menyerupai tubuh manusia. Setelah dipelaspas atau disucikan, kajang dengan berbagai atributnya berfungsi sebagai kain kafan teratas pada pepelengkungan sawe atau jenazah. Upacara pebersihan terhadap sarana upakara, pelebon dilanjutkan dengan ngaskara. Ngaskara merupakan pembersihan terhadap unsur diri pribadi ide betara mampet untuk diletakkan secara religius pada masing-masing alat atau sarana upakara. Melalui upacara ngaskara ini, unsur diri pribadi ide betari mampet disucikan agar bertata pada sarana upakara bersangkutan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Misalnya, Dasabayu, Dasendriya, dan Sangjati bertahta pada kajang serta manah pada angenan. Pada saat ngajum kajang dan ngaskara ini dipuput oleh 3 sulinggih, diantaranya Ide Sinuhun dari Griya Bongkase, Ide Pandita Empu Nabe Griya Sale, dan Ide Pandita Empu Nabe Griya Sukawati. Inggih sane mangkin kebenengan puniki ten wenten sane nyarengin dadosne ide ngerage punik. Inggih sarana pemereman ide marupa padme manut taler geguat sane wenten sang sulingih utamine sane uningin titiang ring mahu godre pasak sana satersi wantah ngangen padme nganen ini petulangan ide wantah marupa lemu. Lemu putih. Menjelang puncak upacara pelebon jam 7 pagi dilaksanakan ngening di Tukat Jepun, dilanjutkan dengan melaspas padme dan lembu. Makna melaspas ini bertujuan untuk menyatukan unsur yang berbeda secara niskala. Untuk tempat penyimpanan sawe atau jenazah, secara simbolis digunakan sarana padme atau wadah dan patulangan berwujud lembu. Konstruksi bangunan patulangan berwujud lembu memang dirancang sebagai tempat pembaringan sawe atau jenazah setelah sawe tiba di daerah pekuburan atau setre. Patulangan berwujud lembu ini diusung oleh Krama Desa Sale mendahului padme. Mereka mengusung patulangan ini menuju Karang Suci Padroen Griya Sale Simpati. Sane kemargiang puniki manut ide nalingsir wantah sane utama puniki ide lebar ring purwanining tilem tanggal 11 Februari puniki raris benjangne tanggal 12 Februari nike kewentenan peniliman alit peniliman intern ring gerie wos punike serahine-rahine ngantos pelebon sana mangkin punike wantah aturan saji tarpane sakeng krama krama desa adat sale krama sana wenten ring sewengkon ring seungkaran desa adat sale taler krama-krama dure desa ngider buane sakeng desa baler kangin kelot kau sami wenten punike ngaturan taler puniki nanak-nanak ide ngaturan saji tarpane sarahine-rahine. Taris pemargine sane mangkin wantah puniki pelebon ring rahine sane mangkin puniki. Wus puniki inge punike male jebos pacang nganyut ke segare. Wusan nganyut ke segare malih puniki antukan laris ide
taris menggenah linggihan ring bale tiang sange. Ri sampune benjangan ring tilem sane pacang rauh puniki laris sakeng bale tiang sange ide tedunan malih irike ritat kale ide pacang katuran yatnya inge punike yatnya atme wadana sapun. Dalam perjalanan menuju Setre, sekar ura ditaburkan mendahului sawo. Pada sisi lain, padma atau wadah dikibaskan pula sebuah ubes-ubes berupa tongkat bermahkota seekor burung cendrawasih sebagai perlambang manuk dewata. Berkat kemampuannya, manuk dewata berhasil menembus sorga, mengantar atma ide betari mampah untuk pergi ke dunia lain. Sementara penaburan sekar ura bermakna sebagai lambang perpisahan antara yang telah lebar dengan pihak keluarganya di dunia nyata. Pihak keluarga harus dengan tulus ikhlas melepaskan kepergiannya ke alam baka. Demikian pula sebaliknya yang telah lebar agar tulus ikhlas pula meninggalkan sanak saudara atau keluarganya di alam nyata. Padma merupakan lambang alam semesta atau makrokosmos, tempat mikrokosmos pada akhirnya menyatu. Bagian atasnya melambangkan tingkat sorga yang diharapkan dapat dicapai oleh atma ide betari mampah. Sementara bagian tengahnya melambangkan dunia umat manusia, tempat layon dibaringkan di sini. Sedangkan di bagian bawahnya sebagai simbol bumi, dihiasi dengan beragam tokoh mitologi Hindu Bali. Demikian pula kanda empat dilambangkan dengan empat buah tiang kayu untuk menopang padma, dan orang yang lebar akan menyatu dengan unsur-unsur kanda empat ini di alam baka. Saat tiba di Setre, padma beserta sarana lainnya diarak berputar berlawanan arah jarum jam sebanyak 3 kali. Putaran yang sama juga dilakukan di balai pemunan atau tempat memprabukan. Perjalanan berputar ini merupakan proses materi bergerak meningkatkan diri ke alam purusa atau dunia immaterial, dunia yang lebih luhur atau suci. Proses perputaran ini disebut prasawya, simbol adanya perubahan tempat serta perubahan wujud dari dunia fana ke dunia akhirat, serta dari wujud manusia menjadi wujud pitara dan pancamahabhuta yang ada di alam semesta. Inge nganinin inek ciri khas ring sejeronin keselingihan sane paling ingil puniki wantah genah. Genahe wantah ring tegal suci. Napi mahawina nasa punike doaneng ide sampun sami amari. Amari aran, amari wese, lan amari sane tiosan. Aler termasuk puniki ring penguntat kahuripan puniki nenten patah sekadi welake wantah nyujur ring genah pacang napi wacana pelebon tarer ring tegal suci nike sane pebinayan ring welake sane tios-tiosan punike ten banget wenten pekubah. Sawo selanjutnya dimasukkan ke dalam petulangan berbentuk lembu. Di atas sawo diletakkan angenan dan berbagai perlambang-perlambang lainnya sebagai ungkapan salam perpisahan terakhir dari para anggota keluarga terdekatnya. Selanjutnya proses pembakaran dilaksanakan, dimulai dari pertisentane menyalakan api di petulangan berbentuk lembu. Adegan angenan pisang jati, panguriangan dan sarana upakara lainnya dibakar dan semuanya dihaturkan kepada Yang Agni. Api akan menerangi sang atma dan membuka jalan pembebasan bagi sang atma ide betari mampah untuk menuju alam lain, menyatu dengan sang parama atma ide sang yang widiwasa.
bentuk penghormatan puncak terhadap orang yang telah lebar telah dilaksanakan. Secara simbolis, proses upacara ini bermakna mengembalikan unsur-unsur jasmani. Penyusun tubuh manusia ke sumbernya semula berupa unsur-unsur panca mahabhuta yang ada di jagat raya ini. Pemuput karya puniki wantah kapertama ide nak lingsir titiang ide pandita empu nabe paramayoga griya sale sampun kenten ide sinuun ring griya bongkase taler ide nabe ring griya sukawati nika dawek ngawentenan pesucian agung ngaskare ngelelet lan sanetiosan. Taler ring rahine sane mangkin ring pelebon puniki nanak-nanak ide sami munggah ngane aturan pujas duki. Usai proses pembakaran, tulang-tulang dikumpulkan untuk segera diperteke. Selanjutnya dilaksanakan proses upacara nguyek. Dalam proses upacara ini, pihak keluarga memiliki kesempatan untuk memberikan barang berharga yang dimilikinya sebagai bekal dalam perjalanan beliau yang telah lebar untuk mencapai alam niskala. Persembahyangan bersama dari anggota keluarga yang ditinggalkan patut pula dilaksanakan sebagai wujud bakti mereka terhadap beliau yang telah meninggalkan mereka. Pada sore hari setelah proses memungut tulang atau nunuk gali dilanjutkan dengan upacara pengiriman abu jenazah ke Segare. Selanjutnya mepepegat sot yang merupakan simbol ide Betari Mampeh mengungkapkan salam perpisahan terhadap anggota keluarganya. Mereka melaksanakan upacara mepepegat. Sesajen berisikan segahan agung lengkap dengan rentangan benang tridatu dipersembahkan untuk memberikan salam perpisahan terhadap ide Betari Mampeh. Melalui upacara mepepegat, simbolis tali kasih duniawi diputuskan, sehingga muncul keikhlasan dalam sanubari anggota keluarga ide Betari Mampeh melepas kepergiannya. Bosan sane mangkin puniki, nemonin purnamo sane pacang rauniki, nike wantah mejauman. Aturan jauman, bos punike laris mekingkin pacang nangun yadnya atme wedane. Selanjutnya dilaksanakan karya Atma Wedana. Atma Wedana adalah upacara yadnya yang bertujuan untuk menyucikan sang Atma Pitara setelah prosesi palebon atau sawo wedana selesai yang dilaksanakan dengan upacara nyeke atau mamukur. Melalui upacara Atma Wedana ini yang diawali dengan dilaksanakannya upacara ngangget don bingin sebagai sarana ngawi sekah utawi puspa sarire sajroning upacara mamukur. Sehingga nantinya roh atau atman leluhur kita itu menjadi dewa pitara untuk selanjutnya dapat menstanakannya di kemulan. Merupakan sebuah tradisi jika saat upacara Atma Wedana diiringi dengan upacara yadnya lainnya, yaitu manusia yadnya atau metatah dan natab Banten Mekalan-Kalan yang merupakan simbolis meminimalkan sifat-sifat sadripu. Karena sadripu adalah 6 musuh terbesar yang berada dalam diri setiap insan. Upacara manusia yadnya sebagai lambang perjuangan hidup untuk mengubah diri dari sifat asuri sampad menuju sifat kedewaan dengan memancarkan sifat kasih sayang. Dewa Semara dan Dewi Ratih merupakan manifestasi ide sayang Widiwasa dalam prabawa beliau sebagai dewa kasih sayang.
Memuja dan memuliakan beliau adalah simbolis sifat kasih sayang yang telah mampu mengalahkan sifat-sifat kebencian. Manusia yadnya merupakan upacara penyucian diri sang anak atau keturunan mereka sebagai bentuk tahapan hidup menuju tingkatan yang lebih tinggi, status kesuciannya. Upacara mepandes, mesangih, metatah ini diikuti peserta sebanyak 9 orang dan melibatkan 2 sangging. Inggih, titiang puniki sangat menyadari yadnya tradisi harus ditegakkan, kesehatan harus juga ditegakkan, harus diikuti semua protokol kesehatan. Sekewanten punapi carane puniki mangne sami-sami memargi. Titiang puniki nganinin inik upekare bakti banten puniki karyanine oleh krama suang-suang ring purine suang-suang. Sesampune puput upekare utawi bakti punike nike raris wawu raris kebakte ring griya dadosen ten wenten kerumunan. Tios ring punike taler titiang terus puniki ring griya mewanti-wanti mangne tetep urati ring protokol kesehatan utamene ring pare idarane semeton sane rauh ring griya taler ritat kale plebon sana mangkin angin ngirangin inek puniki kerumunan titiang angin roda puniki taler sana ngusung puniki wantah terbatas puniki 16 orang apaletan us punike kegentosin sarang 16 malih kegentosin 16 arus sami boleh ya perwakilan sekewanten dan nyumek sekadi Duke Rien. Upacara pelebon Ide Pandita Empu Nabe Istri Rake di Gria Sale Simpati Susut Bangli ini merupakan salah satu bentuk pengorbanan tulus ikhlas terhadap orang tua yang telah lebar atau leluhur untuk mengungkapkan rasa bakti dan swadharma mereka. Sebagai bagian dari pitrayatnya, upacara pelebon ini wajib dilaksanakan oleh keluarga dekat mereka agar sang atma ide betari mampah mengalami proses peningkatan diri untuk menjadi yang pitare di alam swaloka. Mugi-mugi pengabdi sanaka pertama sampun pasdike puniki mugi-mugi ide sang kinaryanin ide betari mampah puniki sida nyujur sida antar nyujur sunya loke sida taler puniki nungil sang atman sareng brah sang parame atma Brahman Atman Akiem sapunike wos punike diungkurne sinah puniki demugi wosan karya puniki nanak-nanak ide nanak rupake nanak didarmuan ide mangnesami ngemulehan kerahayuan kerahajangan jagat taler mangne rahajeng pemekas puniki kewentenan jagat sekadi bangkin malegelis uput. Ringgalah sana becek puniki, titiang ten kasep ngaturan parame sukseme. Ringiratu pare sulingih ide pandite empu nabe kesarengin oleh rake rain ide staler kesarengin oleh nanak budun ide makesami. Taler ten kasep titiang ring maha gotra
pasak sana Sabda Resi, Kabupaten Bangli, Kabupaten Provinsi Bali, Taler Pusat puniki sana sampun ledang nuntun di tiang Madur Suksemo. Suksemo sana utamane puniki ringkrame desa adat Sale. Sane sampun sumeken pisan ngewantu di tiang nangun yadnya puniki. Alhamdulillah.